Pemirsa, kita sudah berada di lokasi, tepatnya ini di belakang villa ya. Sebentar lagi kita akan coba melakukan mediasi bersama mediator kita. Sudah siap ya? Siap, siap. Oke, kita coba ya. Sini kayaknya aku udah merasakan kedatangan, merasakan kayak dia udah ada di sini di dekatku. Sini aku akan coba melawan dia. Assalamualaikum. Apa kalian pada di sini, ha? Ada acara kecil-kecilan. Acara apa di sini? Saya sengaja manggil kalian datang ke sini pengen tahu. Kalian pengen tahu apa sih? Kamu di sini udah berapa lama tinggal? Sini aku yang menguasai sistem ini. Ya, kamu yang menguasai, tapi saya pengen tahu kamu sudah berapa lama tinggal di sini. Kenapa kamu nanya gitu, ha? Pengen tahu kamu sudah berapa tinggal lama tinggal di sini? Aku udah lama di sini. Kamu apakah yang berdiri di depan itu tadi? Iya. Sebagai buta hijau? Iya, aku di sini yang... Siapa nama aslinya sebenarnya? Gak usah tahu nama aku. Pengen tahu? Enggak. Kalau enggak pengen tahu, kenapa enggak mau ngasih tahu? Kenapa kamu ingin tahu nama aku? Itu yang bagus.
Duduk yang bagus. Duduk di sini raja. Kenapa emang? Duduk yang bagus. Enggak mau aku ikutin kita. Kalau kamu duduk yang bagus mau dipaksa. Paksa habis. Mau dipaksa duduknya? Paksa. Nantang aku. Mau dipaksa? Paksa habis. Duduk. 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 Duduk yang bagus. 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 Sudah berapa lama kamu tinggal di sini? Aku sudah beratus-ratusan tahun. Aku pengen tahu bangunan ini sudah berapa lama ditinggalkan? Sebelum bangunan ini dibuat aku sudah di sini. Kenapa kamu tiba datang-datang di sini? Saya datang sini memang sengaja memanggil kamu. Pengen tahu sudah berapa lama bangunan ini dikosongkan? Apakah kamu memang sengaja yang ganggu orang-orang tinggal di sini? Iya, aku sengaja di sini. Kenapa kamu ganggu manusia? Suka-suka aku di sini, aku yang boleh suka-suka. Aku di sini raja, jadi apa aku harus ikut sama aku? Termasuk kamu, gak usah minta-minta aku di sini. Ya duduk. Semuanya duduk. Nurut sama aku. Aku gak mau nurut sama kamu. Kamu harus nurut sama aku. Duduk. Emang. Duduk. Ada apa di sini semuanya? Ini ada acara kecil-kecilan. Memang sengaja aku panggil kamu, pengen tahu sejarahnya bangunan ini dikosongkan. Apa yang kamu tahu tentang ini kerajaan bu? Ini apa ya? Memang kamu yang kuasa. Di sini banyak anak buahmu. Ada yang di belakang nenek-nenek itu juga. Iya kan? Hah? Itu pun. Hah? Nenek-nenek itu. Peliharaan juga kan? Iya, kenapa emang? Iya, makanya saya pengen tahu sudah berapa lama bangunan ini dikosongkan. Pancing paksa, musnah nih. Kalau kamu nggak mau nggak mau duduk diam, aku paksa nanti aku musnahkan nanti. Musnahkan, musnahkan, aku tahu. Ini aku yang berkuasa. Duduk yang bagus. Iya benar. Ayo. Duduk yang bagus. Ya, duduk yang bagus. Aneh-aneh. Duduk yang benar. Aku ampun tua. Kapok enggak kau? Iya. Ampun nak. Iya. Ampun. Ampun. Kalau ampun duduk yang bagus. Iya. Raja apa raja? Mau dimusnahkan sekarang? Jangan. Duduk yang bagus. Nurut, nurut, nurut. Ayo. Duduk yang bagus. Bersilah. Orang datang dipanggil baik-baik, kamu masih malah mau melawan. Kamu udah kuat memang ya? Kamu tahu tunduk sama aku enggak? Iya. Tunduk enggak? Iya, aku tunduk. Aku nurut cuma. Nurut sama aku? Iya. Aku tanya.
Kalau ini enggak bakal saya lepas kalau kamu enggak nurut sama aku. Nurut? Iya. Nurut aku. Iya. Janji. Janji. Nurut, diam. Siapa yang nyuruh kamu di sini? Aku disuruh sama orang. Sama orang-orang siapa? Enggak tahu. Enggak tahu. Kenapa kamu nurut di sini? Suruh apa di sini? Aku di sini suruh jaga. Jaga apa? Jaga tempat ini. Biar sepi. Iya, biar orang pada enggak datang sini semuanya. Oh, gitu ya. Kamu yang buta tadi kan? Iya. Aku buta hijau. Kenapa kamu selalu duduk berdiri di depan sana? Karena kamu yang jaga situ. Yang jaga kawasan ini. Iya, aku yang jaga kawasan ini. Apa peliharaanmu yang banyak bulu itu namanya? Jelasin, enggak apa-apa, jelasin aja, enggak apa-apa. Peliharaanmu yang banyak bulu matanya besar itu hewan apa? Binatang apa? Laba-laba. Laba-laba. Kenapa kamu pelihara laba-laba itu? Supaya orang takut gitu? Iya. Orang kalau buat maksiat, sangat suka sekali. Oh, gitu. Kalau bisa orang cuma maksiat. Enggak boleh orang buat maksiat. Oh, bergerakmu di sini suruh ganggu aja ya? Iya. Gitu. Sini aku yang punya. Kamu dulu asal-usulnya sebelum dibuang di sini di mana kamu tinggal? Di daerah jauh. Mana? Jauh. Jauh daerah mana? Daerah mana-mana pun bisa. Enggak, kamu sebelum dibuang ke sini, kamu tinggal daerah mana? Di gunung. Di gunung mana? Di gunung daerah Batam sini apa daerah luar Batam? Dari Jawa? Iya. Dari Jawa Barat apa dari Jawa Timur? Dari Jawa Tengah. Oh, dari Jawa Tengah. Sekarang kamu akan musnahkan ya? Iya. Kau udah banyak berbuat di sini. Udah, kamu sudah terlalu banyak buat kejahatan. Jangan musnahkan aku. Mau tobat enggak kau? Ya, aku tobat. Aku akan tobat. Nurut sama aku enggak? Ya, aku nurut. Aku nurut sama. Aku tobat. Bener tobat? Iya, bener. Janji. Jangan cuma ngomong-ngomong aja ya. Janji ya. Harus ditepati ya. Iya. Kenapa duduknya enggak mau tenang? Aku biasanya berdiri. Enggak boleh berdiri. Berarti enggak sopan sama manusia. Derajatnya manusia lebih tinggi daripada derajat kamu. Iya, aku tahu. Nah, kalau tahu kenapa kamu enggak sopan? Tapi kebanyakan manusia itu lalai. Gampang dipengaruhi. Emang dia sempurna. Tapi dia enggak bisa tahan godaan. Jadi kami para jin-jin mengganggu manusia. Ada yang mau ditanya. Kira-kira mungkin pengikutnya siapa aja di sini? Pengikutmu siapa saja di sini? Enggak yang gede-gede siapa? Banyakkan di sini macan. Macan. Ada berapa ekor kamu pelihara macan di sini? Lebih dari 100. Hah? Lebih dari 100. Oh, yang tadi itu yang itu. yang itu ya termasuk itu. Yang kuning sama yang putih itu termasuk peliharaanmu juga? Iya. Nenek-nenek itu pembantumu? Iya. Di sini aku mau bikin suatu kerajaan. Kerajaan bekas rumah orang, ya bikinlah di tengah laut sana atau di hutan yang enggak ada penghuninya. Dulunya aku disuruh di sini. Siapa yang nyuruh? Enggak tahu yang suruh siapa. Kamu jangan alasan. Masih kamu sembunyikan orang yang buang kamu di sini, yang nyuruh kamu? Sekarang orangnya ada di daerah sini enggak? Enggak ada orangnya di sini. Enggak ada.
Apa kamu dikirim dari Jawa Tengah sana? Mari. Iya. Mungkin kita nggak bisa dapat informasi kenapa gedung ini ditinggalin. Iya, nggak bisa pasti ya. Ini yang rasukin kayak apa, sudah tinggi dia. Iya. Raja aku di sini. Iya. Hanya aku siapa di sini? Ya raja. Tapi harus duduk yang bagus. Ini kalau kita gali informasi yang lebih dalam dia nggak bisa. Mungkin dia nggak menunjukkan, masih disembunyikan ya. Sosok ular yang melingkari daerah sini gimana, Pak? Apa ada kaitannya dengan raja ini? Ada ya. Ada kaitannya, ada. Termasuk hewan peliharaan beliau juga. Ya, dia macam sejajar lah. Macam sejajar lah udah saling. Ya, kalau boleh tahu, Pak, ini kenapa telunjuknya diarahkan ke Butojo ini, Pak ya? Ini biar buat ngunci dia, biar nggak kemana-mana dia. Oh, gitu. Iya. Dia kalau kemana-mana kan jadi kuat dia. Kalau udah diam di ini, dia nggak bakalan ini dia. Kira-kira histori tentang villa ini raja kita ini tahu nggak ya, Mbah? Siapa? Histori tentang villa ini kira-kira bisa diceritakan nggak ya? Kalau ini dulu kan cuman suruhan orang. Ya, kayaknya ada nutup. Orang nggak dibuang gitu ya? Nutup ya, kawasan ini. Aja suruh nutup ini apa villa ini supaya nggak ada penghuninya. Gitu, jadi supaya orang itu nggak betah lah, nggak merasa tinggal di villa ini. Gitu. Ini kayak saingan bisnis itu loh. Persaingan bisnis. Iya, saingan. Istilahnya saingan bisnis. Jadi dia datangkan ini supaya jaga daerah villa sini. Supaya villanya nggak laku kan, jadi orang ini ditaruh sini di depan itu. Apa tangannya? Makanya dia berdiri di depan tadi kan. Apa? Capek? Jangan bisa berdiri dia. Biar. Sosok Buto Ijo inilah yang jaga kawasan ini sebagai raja dia. Kapok nggak bisa gerak kan? Ya. Nggak bisa gerak. Makanya tunjuk. Sudah berapa lama villa ini ditinggalkan? Coba kamu bilang. Daripada nanti kamu diikat atau dimusnahkan? Jangan dimusnahkan. Jadi kalau kamu nggak mau ngaku, pasti dimusnahkan ini. Villa ini udah lama sekali. Udah lama sekali. Sebelum kita datang sini, ada orang yang bikin acara kayak gini nggak? Ada. Sudah berapa lama? Lumayan lama juga sih. Tapi nggak terlalu lama. Tapi ada yang datang ke sini juga. Orang bikin acara kayak gini atau orang jalan-jalan main aja? Orang berbuat. Berbuat jelek. Apa? Oh, berbuat jelek. Maksiat. Buat maksiat. Kamu tambah seneng kan kalau iya. Gitu? Kalau ada orang kayak gitu kamu malah suka? Iya. Malah banyak kawan gitu ceritanya? Iya. Jadi nenek-nenek itu kenapa kamu nggak kasih keluar dari sini? Masih kotor di belakang sana? Cari pembantu saya di sini dia. Ya kan bisa kamu nyari pembantu lain, kan kasihan orang tua suruh kamu jadikan pembantu sampai sekurus itu. Biarin aja dia di situ. Kamu berarti Raja Tega namanya? Iya. Hah? Iya. Di sini harus nurut cuma. Apa ya harus nurut, tapi jangan kayak gitu caranya. Kamu hidupnya sama-sama di sama alamnya sama kamu. Nyuruhnya jangan kayak gitu, kasihan orang tua itu. Hah? Biarin aja dari situ. Lagi pula, kenapa laba-labamu itu kamu suruh naik turun di tiang ini? Memang sengaja sengaja. Iya. Nampak-nampakin orang biar takut. Iya. Ya aku suruh. Kamu yang nyuruh? Iya. Kalau harimau itu peliharaan juga? Iya, peliharaan. Yang kuning itu jantan apa ya betina? Jantan. Jantan. Yang putih? Jantan juga. Semua jantan? Iya.
kalungnya itu bisa kamu lepas kasih saya? Hah? Siapa? Aku kawannya lah. Bisa kasih? Hah? Kamu mau ngasih enggak? Enggak. Apa-apa yang dimusnahkan? Ambil aja sama dia. Enggak, kamu ngizinin? Ambil aja kalau bisa. Kalau kamu ngizinin, nanti aku ambil. Ambil aja kalau bisa. Boleh. Hah? Boleh diambil. Kalungnya itu boleh diambil. Ambil aja kalau bisa, saya bilang. Ya, intinya kamu ngizinin berarti. Saya izinin. Hah? Kalau kamu bisa ambil. Intinya kamu ngizinin. Ya, saya izinin. Oke. Gak apa-apa, kamu udah ngizinin. Jadi ada apa-apa jangan kamu ganggu lagi. Ya. Kalau kamu ganggu lagi nanti daripada dimusnahkan. Kamu pilih mana? Pilih mana? Ya, saya nurut. Hah? Iya. Kamu nurut? Ya. Mau ngasih barang-barang itu? Ambil saja. Mau kemana sekarang kamu? Hmm? Mau ganggu-ganggu lagi ya? Ampun. Hmm? Mau saya musnahkan? Apa nurut saya kamu? Nurut aja. Nurut? Iya. Benar nurut. Lurus nih yakin. Udah coba. Ini apa? Ini. Tarik nafas. Wong. Tarik nafas. Lurus. Oke pemirsa, kita barusan sudah menyaksikan mediator dimasuki oleh sosok Pak Ijo. Dan untuk lebih lanjutnya kita akan coba tanya kepada Mbak Jenggot. Mbak Jenggot, yang merasuki mediator kita kali ini itu adalah sosoknya Buto Ijo ya? Iya. Tadi kok sepertinya dia marah-marah emosi, itu kenapa Mbak? Dia sebenarnya ini, gak mau diganggu. Dia maunya kan lokasi ini dia yang nguasai. Nguasai gitu. Oh, jadi gitu. Seakan-akan orang lain, orang luar enggak boleh datang. Dia karena kan jadi yang penguasanya sini. Penguasanya. Berarti yang penunggu di depan tadi itu iya, ya. Yang ya, berdiri oh, tadi. Yang berdiri dia itu. Ngasih tahu bahwa dialah yang rajanya di sini. Dan kita tanya jawab, rupanya dia aslinya dikirim ya, dari daerah ini untuk menutup aura biar aura di villa ini ya. Oh gitu. Berarti persaingan bisnis ya? Ya macam itulah. Oh seperti itu. Dan tadi kita tanya jawab, dia bukan dari daerah sini ya? Bukan. Katanya dari Jawa dia. Dari Jawa. Nah, ada yang ngirim seseorang suruh menjaga di sini, jaga tapi bukan jaga. Jaga keamanan lah, jaga supaya sepi vilanya kan. Oh supaya sepi vilanya gitu. Iya, supaya orang pada nggak tahan tinggal di sini kan. Dan dia malah mau bikin kerajaan jin di sini. Tadi ada satu hal yang lupa kita tanyain, Mbah. Kira-kira si Buto Ijo ini pernah membunuh manusia nggak ya? Kalau kita lihat kan dia punya tujuan untuk bangun kerajaan ya dan menahan roh-roh itu untuk tetap di sini kan ya? Iya. Emang kalau tugas biasanya Buto Ijo itu kan tugasnya ya gitu. Kayak buat orang cari pesugihan. Dia emang membunuh orang tapi bukan dia yang bunuh, ada pesuruhnya, anak buahnya lah istilahnya. Oh seperti itu. Gak langsung dia, maksudnya dari tangan dia langsung. Untuk menjadi pengikutnya dia ya. Iya. Gitu. Oh seperti itu. Dan berarti sebenarnya ini niatnya jahat ya yang kirim tadi ya? Ya emang jahat. Jahat ya. Makanya yang dikirim anunya jahat. Oh gitu. Karena dia yang ngirim itu ada niat jahat. Yang dikirim pun lebih jahat. Lebih juga. Jahat juga. Dan tadi sepertinya Mbak Jenggot ingin menarik sosok Buto Ijo ini ya? Iya. Tadi emang saya nggak suka kalau emang dia itu berbuat yang enggak kan? Iya. Saya mau musnahin, tapi dia katanya mau mengikut, mau tobat kan? Ampun lah, kemarin kita kan. Oh seperti itu. Nah, sementara saya pegang. Ntar kalau suatu saat emang udah nggak berbuat gini lagi, saya lepas. Oh seperti itu.
Okelah pemirsa, kita akan melanjutkan ke mediator kedua yang pastinya di lokasi yang berbeda. Oke, terima kasih kepada Mbak Jenggot dan Pak Lim. Sama-sama. Lokasi selanjutnya.